tengah. Lebih bercirikan, berorientasikan, lebih banyak bertahan. Jadi mungkin Isakunjo tidak mahu. Pintu gol PDRM dibolosi lagi di penghujung separuh masa yang kedua ini. MJ Warasan, Kim Bon Jin sempat melakukan hantaran. Amir Saiful memintas. Hantaran dari Amir Saiful tak sampai. Berjaya dipatahkan oleh Warasan. Kali ini kegiatan suara offside. Penangkap offside yang menjadi. Yang dilakukan oleh pemain-pemain PDRM. Irfan Dayo dengan hat-trick di Stadium UiTM. 6-1 Selangor mengatasi Folda United. Di sini Diga Sudi kena kerana berpeluang melancarkan serangan yang terakhir buat PDRM yang akan menamatkan cabaran musim ini tanpa sebarang kemenangan. Jadi sepakan percuma menjadi milik PDRM selepas MU Warasan dipersalahkan. PDRM untuk kali yang kedua bakal menamatkan saingan Liga Super tanpa kemenangan. Serhantaran dari Nizam dan ruang untuk jaringan yang kedua tetapi gagal. Disambar oleh Kazuran Putra. Perhatikan ada sini Nizam Rozi. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Tindakan susuran Kazuran tidak menjadi. Berakhir sudah perjalanan di antara kedua pasukan untuk musim 2020 ini. Bagi saingan CIMB Liga Super Malaysia, kemenangan menjadi milik Petaling Jaya City. Sementara PDRM tersingkir ke Liga Premier tanpa sebarang kemenangan. Jaringan pertama dari Washington berada pada minit ke-41. Kemudiannya separuh masa yang kedua, 3 gol lagi dihasilkan oleh PJ City. Bermula dengan Safi Salih minit ke-55. Arko Gileswaran pada minit ke-66 dan Washington berada minit ke-70. Sambil Sherda Galdiev memberikan jaringan sagu hati untuk PDRM pada minit ke-81. Sekadar menjadikan keputusan muktamad di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Petaling Jaya City 4, PDRM 1. Jadi rangkuman penuh perlawanan di antara Petaling Jaya City dan juga PDRM untuk aksi minggu terakhir saingan CIMB Liga Super Malaysia, di mana kedua pasukan nampak seimbang di permulaan separuh masa yang pertama. Beberapa percubaan yang dapat dicipta, dan ini antara percubaan dari PDRM menerusi Karu Izwan pada minit yang ke-9. Kemudiannya disusuli dengan rembatan yang dilepaskan oleh Kegu Sami minit ke-12. Keduduknya gagal untuk menghasilkan jaringan. Hampir-hampir clearance dari ketua pasukan Hazwan Rahman ke arah pintu gol sendiri sebelum Iskandar Ismail melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti pada minit ke-23. Sepakan percuma Salman Raj minit ke-26 juga gagal mengatasi Brian C. Sementara satu lagi usaha dari PDRM menuju Safra juga tidak membuahkan hasil. Begitu juga dengan tandukan Selda Galdiev minit ke-32.
sempat karena percuma. Dari Salaman Raj, taklukan Kim Bon Jin sedikit tersasar. Namun begitu hantaran Kim Bon Jin terus saja kepada Safi Sali. Dorongan Safi dapat disambut dengan baik oleh Washington Pradao pada minit ke-41 untuk petaling Jaya City membuka tirai jaringan menang 1-0 di separuh masa yang pertama. Safi Sali juga hampir dapat menggandakan kelebihan itu pada minit ke-43, namun rebatan yang meriah sebelah sepakan percuma Kek Lusami di taman masa juga tidak membuahkan hasil. Separuh masa yang kedua menghasilkan PDRM cuba untuk bangkit mendapatkan jaringan penyamaan. Percubaan Asli Mazuki pada minit ke-50 tidak menepati sasaran dan kemudiannya pintu gol PDRM dibolosi buat kali yang kedua selepas Safi Sali tenang menyudahkan peluang minit ke-55 untuk menjadikan kedudukan 2-0. Kemudiannya PDRM bertambah sengsara dengan jaringan yang ketiga PJ City. Washington Brada melepasi kawalan Farid Rizal dan juga Sebda Kaliaf sebelum melakukan hantaran untuk disudahkan oleh Arthur Suaran. Kristi Jaya Sidan dengan tarian yang kecewa gagal mencatatkan nama selaku penjaring. Di sini hantaran dari kick kanan tandukan Kristi tepat kepada Brian C. Dan kemudiannya jaringan yang keempat untuk PJ City sekali lagi menerusi Washington Brada pada minit ke-70. Dorongan yang dilakukan bijak dari Washington untuk beliau menewaskan Brian C. Sementara Karun Izwan pula mencuba buat PDRM di minit ke-73, namun percubaannya dinafikan oleh Kalamullah Al-Hafiz. Begitu juga Kalamullah bertindak cemerlang untuk menunduk keluar percubaan sepakan percuma Safi Ahmad. Namun minit ke-81, akhirnya PDRM berjaya mendapatkan jaringan yang mereka cari. Hasil sentuhan Sedar Ganiaf. Dan selepas itu, kedua pasukan memiliki beberapa lagi peluang, namun ianya gagal diterjemahkan kepada jaringan yang paling hampir adalah Kristi Jaya Silat selepas rencongannya dikeluarkan oleh Brian C. Dan percubaan kali ini pula melambung tinggi. Jadi 4-1 memihak kepada PJ City. Jadi kita akan